Gerakan Modera TV, ratusan santri di Kabupaten Sumenep memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pawai lampion mengelilingi sejumlah ruas jalan utama kota Sumenep Senin malam. Para peserta pun dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga remaja ikut serta. Para santri ini berjalan mulai dari Jalan Pahlawan, Desa Pamolokan hingga finish di Masjid Jami di depan Taman Bunga Sumenep. Dian, salah seorang peserta, mengatakan pawai lampion ini bertujuan agar para santri tidak lupa untuk senantiasa ingat pada hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keliling kota Maulid Nabi menggunakan lampion, lampionnya buat satu hari. Peserta lain menuturkan mereka sangat senang dan bangga karena bisa merayakan kelahiran Rasulullah secara bersama-sama. Untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad agar tidak lupa pada hari itu, karena hari ini adalah di mana lahirnya Nabi Muhammad. Dari Sumenep, Faris EP Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.